Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Jumpa lagi dengan Kawula Alit Official Channel. Ya. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah kacamata hitam atau kacamata gelap, yakni kacamata BL, ya, kacamata hitam atau sunglass sendiri banyak sekali bentuk-bentuknya atau motif-motifnya, ya, mulai dari yang berbentuk klasik aviator, kemudian ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk goggle, ada yang berbentuk banyak sekali macam-macamnya, ya. Dan saat ini saya akan mereview kacamata yang bentuknya aviator, ya, yang model aviator atau zaman dulu itu muncul pertama kali itu dinamakan model pilot, ya, model pilot, 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 ya. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1950 itu mulai diubah menjadi aviator, ya. Jadi dari pilot berubah aviator. Kacamata ini cukup legendaris, hampir semua orang tahu, ya, dengan motif ada apa seret-seretnya gitu, ya, kemudian dengan lensa yang lebar, ya, 3 kali mata penglihatan kita, dan bentuk yang klasik, ya, banyak sekali peminatnya. Sebenarnya sih kalau kacamata itu kita juga harus melihat face atau wajah-wajah, bentuk wajah kita, ya. Nanti Anda bisa lihat Google atau di mana, di internet, tentang bentuk-bentuk wajah, ya, sesuai agar kacamata agar bisa sesuai dengan wajah kita, ya, bentuk-bentuk kacamata. Oke, langsung saja kita lihat seperti apa. Sebelum itu silahkan subscribe dulu, kemudian tekan tombol loncengnya juga dan pilih semua, ya, agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa bila Anda menyukai, klik share, like dan juga share. Terima kasih. Mari kita lanjut. Ya, pemirsa, ini adalah model kotaknya atau model head gasnya, ya. Terbuat dari jenis kulit imitasi, ya, dengan tulisan Ray-Ban, dan ini belakangnya terdapat slot untuk ikat pinggang. Untuk kemasan cukup menarik dan cukup bagus, ya. Saja kita buka seperti apa kacamatanya, ya. Oke, kita buka kacamatanya. Ini adalah merek Ray-Ban BL, ya. Ini kacamatanya, warnanya yaitu warna coklat.
berdasarkan deskripsi. Warna coklat dengan tangkai model pear. Ya, wow, cukup amazing kacamatanya ya. Kacamata legendaris yang sudah mendunia ya, modelnya model Aviator. Dengan lensa ini terbuat dari kaca dan frame terbuat dari besi. Dengan produk yang cukup halus dan terlihat berkualitas. Kacamatanya cukup nyaman dipakai ya. Apalagi tangkainya ini tangkai model apa pear, jadi lebih terasa mencengkeram ya, terasa mencengkeram atau kuat gitu, jadi nggak bakalan jatuh. Nah, itulah pemirsa sedikit review saya tentang kacamata legendaris Aviator. Semoga